Ini dia bro, si paketannya. Jadi gue beri power mini pump 8610. Standar dia pump 8610 2x15W hi-fi stereo milik power amplifier yang disuplai 12 volt. Lanjut kita unboxing dulu saja. Ini dia bro, sudah kita unboxing, dan ini sorry sebelumnya videonya agak potong-potong itu ya, soalnya gue bikin kontennya agak sedikit acak-acakan. Dan di sini, bentar, ini komponennya pada copot-copot gini bro. Apakah karena tertumpang tindih itu? I don't know ya, kita gak tahu. Dan itu dia, ini yang copot-copot tuh di bagian kapasitornya doang ya, kapasitor SMD-nya. Jadi ini beberapa kapasitor yang menempel, yang harusnya nempel ini pada copot bro. Ini dia gue beli 8 biji, ini per picisnya 20k, berarti 20k kali 8 mungkin ya. Ini dia, kita coba lihat, ini yang satu keping ini ada 4 power, itu berarti ini ada yang copot gak ya. Untuk komponennya ini gak ada yang copot atau ada, kayaknya sih gak ada ya bro. Terus yang ini bentar kita lihat lagi, yang ini, nah kalau yang ini ada bro, tuh ada yang copot tuh. Yang ini ada yang copot komponennya, kapasitor ya. Terus untuk power yang ini, bentar kita lihat juga apakah ada yang copot. Dan untuk yang ini, tuh yang ini aman ya bro. Yang ini aman, dan yang ini yang satu lagi, ini satu keping lagi, jadi dua PCB. Yang ini aman, ya yang ini aman. Dan itu hanya ini, komponen pada copot gini bro. Mungkin nanti harus disolder ulang aja ya, dipasangin lagi. Dan seperti saya, link pembeliannya ada di deskripsi video. Thanks for watching, dan pancus dan subscribe ya bro. Yuk, subscribe.